Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Kali ini kami menemukan Vario 150 double starternya tidak berfungsi ya, dan relaynya tidak berbunyi cetik-cetik. Pertama kita buka kondisi shaker-shakernya ya. Kemudian kita siapkan avometer digital untuk mengetes voltase akinya ya. Ini voltasenya 13,37, berarti normal teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. 13,3. Masih normal teman-teman ya. Oke, selanjutnya avometer kita putar ke ohmmeter atau ke tahanan ya. Kita mengecek fuse-nya atau shaker-nya putus apa tidak. Kita cek satu persatu ya shaker-nya. Oke, nyambung. Nyambung. Oke, nyambung teman-teman. Ini ternyata ada shaker-nya yang putus, ini jurusan meter tail atau meter atas, speedometer, klakson dan resen ya teman-teman. Ini tadi ada yang putus, kita coba ganti. Ini shaker-nya nilainya 10 ampere teman-teman. Oke, kita pasang akinya teman-teman ya, karena voltasenya masih normal akinya. Thank you.
selanjutnya kita coba starter teman-teman ya. Ini bisa hidup. Coba kita off-kan, kita on-kan lagi. Kita double starter lagi. Nah, ternyata ini tidak fungsi lagi teman-teman ya. Kemungkinan ini sekringnya putus lagi. Kita periksa lagi ya untuk sekringnya. Seandainya sekringnya putus lagi, berarti ada yang konslet kabelnya di bagian telemeter atau speedometernya dan bagian rating-ratingnya kemungkinan ya. Kita cek lagi sekringnya untuk memastikan putus tidaknya ya. Oke teman-teman, ternyata benar ya, ini sekringnya yang tadi putus yang ke telemeter. Nanti kita cek bagian telemeternya, kita cek yang konslet ya. Baik teman-teman, untuk menyingkat waktu sudah kami bongkar cover telemeternya. Seperti ini, ternyata penyebabnya kabelnya dimakan tikus. Ini ya seperti ini kondisinya, walaupun diganti fuse berulang-ulang atau sekring berulang-ulang ya tetap putus. Sampai seperti ini ya teman-teman, kabelnya ada yang nempel bodi dan menyebabkan sekringnya putus. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.